Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tidak memancing, tetapi kita melihat spot pemancing yang bagus walaupun lokasinya jauh. Hari ini kita coba arah ke PLTA Koto Panjang, tepatnya di Bengkinang. Mari ikuti bersama JR Fishing. Sampai di rumah makan Kuki tidak berpulang. Ini tidak Kukinya. Mantap. Sudah makan yang kedua kali di sini. Kuki tak berpulang. Mantap ikan ya. Ini kan lauk tambahannya, kelingannya. Bu, ini masuk YouTube, Bu, ya? Oke, makasih, Pak. Oke, mantap. Pak yang sering makan di sini, ya? Iya. Inilah ikannya. Kupiek tak bertulang. Mari kita nikmati dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Perjalanan kita lanjutkan setelah kita makan siang menuju spot mancing. Spot memancing paling jauh lebih kurang 3 jam perjalanan. Bagi teman-teman yang di luar kota maupun yang di dalam kota, bisa untuk menjadi pertimbangan pergi memancing ke danau buatan PLTA Koto Panjang Bengkinang. Tidak berapa lama lagi kita akan sampai di spot. Wah, spotnya sudah nampak, teman-teman. Inilah spot kita. Thank you.
sudah sampai di spotnya teman-teman. Kapal-kapal ini semuanya disewakan untuk memancing. Bagi teman-teman yang di dalam kota ataupun di luar kota bisa untuk memancing ke sini. Spotnya sangat cantik sekali teman-teman. Ikannya ada ikan toman, kemudian ada ikan tapah, gabus, ikan emas, ikan nila dan lain-lain. Sangat puas sekali. Spotnya sangat indah dan juga bisa sekaligus wisata di sini. Juga mancing. Ada naik Pak. Baru datang. Ini teman kita sudah turun mancing. Tapi kata beliau baru datang. Teman-teman, demikianlah kegiatan rute melihat spot di Bengkinang atau tepatnya di Danau Buatan di Koto Panjang. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.